burine teko kae 7226. Iki arah ngetan. Rohman lil ngalamin. Wah, lah tenan kok iso janjian? Oh, dah. Lagi rokoknya boleh. Rokokmu LA. Lagi yang LA. Lagu nyacar ya. Nyacar ya, aku geli. Aku geli ya gitu. Weh, kondektornya malah kalah ya. Ya ampun ya. Lah kondektornya nyeper duit loh. Kata aneh ngecer. Hari ini agak lemes. Sepi ya? Ya. Sepi ya lah, tetap ngapus. Eh, serapopo. Tapi tetap disyukuri dan semangat. Nek kanggo suhal untuk semono guys, dianggap baik kayak melaku patas bian Purwokerto, ngono kayak semono. Malam ini tau? Malam ini suhal. Purwokerto kita kilo, ragu ngomong. Oh iya iya, sing patas lho pak. Jamin era dipasang saiki. Saiki juga dipasang jamin. Nanti loh jamin. Ya kita tahu merasakan ki. Aku karo kasme dong. Bermain kosong ya joget dong. Joget dewe aku. Eh, tak video ku, seneng video ku. Kayak dewe. Naruh kasmin. Suhal robot, Suhal tender guys. Bisa lagi nyekel 6 likur. Menggantikan Ardi, kondektor senior lagi. Depan lagi tau, Abi. Ya. Abi. Ini, ada Palembang. Bisa nanti bisa. Bisa sebelahan biasa nih. Nah, kayak 7226 arah Surabaya, Madiun dan sekitarnya ya. Sementara kayak gitu, kita masih ketemu Mas Rohman dengan kondektur patennya sekarang digeser oleh Mas Suhal. Mas Ardinya resign dan Bapak Zainal Arifin sholat luar biasa. Driver kelas dunia tidak meninggalkan sholat. Tidian, perlu dicontoh kuwi putu Nabi. Pendapatan 700 rokok cuil tetap dirokok. Kap. Aku ketulung belaan. Hari ini rada lemes pasti. Pembelaan nambah 100. Aku mau dalami. Nambah 100 terus pengawi oleh baju mas loro kalau begini kan gak rapat keluarnya kan gak rapat motor gak rapat apa? Jalan tuh ngurasi gue aku 5 menit motor miranya 3 menit kan berani gak ada motor apa tak kan sampai berjujur kejun lu kan ngarburi gajeng lah iya eh kan lagi bang hari wisata motor lu lemes pendapatan. Iki nek lagi happy ngono iso mlebu bagasi ngletak iki. Tetep dak, ana video de mlebu bagasi aku. Kayak meh ketabrak lho halak dhewe kae ngawur. Nek ketabrak bis apa maju makmur apa kae. Zaman kae. Tapi semangat aku iso ngeprank e. Nang ana coba tak prank e. Bisa diulangi meneh kapan-kapan tak bareng neh bismu ya. Oke, siap. Tak bareng neh bismu. Tak tunggu. Mampir nggon Dawet kae ora? Mas. Wah, sesuk aku melu kudu ngono to. Nek jamu ning nggon Dawet kok gak pas. Yo wah kepengin. Jam motor kok piye? Iki tolong tak ngon. Aku mulane iki. Ngetane iki suwan. Iya, ora pas. Mbak yo ngetak.
kan ke motornya aku tambah dua. Ada yang mau pengen lo ya? Motornya apa yang mau? Kebetulan di Rolex gitu. Aku yakin lo gak nutup gitu. Kamu gak iso. Lo gak bisa kalau golek bakul dapat liane, aja sih neng Purworejo. Anu, gue kabar. Anu, lu, kamu, kita belum sampai. Kebengen nih ki. Anu, sedekan lah gue nih. Iki lo, mantingan nih lo, awas pecah kamu. Anjir joy lo. Monumen. Ngetan no, ngetan no. Mulan ngetan. Mulan ngetan iso, heeh. Tapi gak masuk. Kurang ajar. Sing masuk. Heh. Kerasa gak kerasa anu es. Ayo ngopi. Masih pendapatan ini ayo ngopi. Semangat. Ayo. Suhel. Wah, ditampuk. Hah? Suhel iki jan. Wes gokil tenan ndek kanca sitok kene wis dal. Lebu bagasi tenan cah. Lah nek ke Jogja ngetane wis api-api. Jange tata aku turu aku. Entar manut aku api. Manut aku lah kok apa bukane manut kowe lho. Maksudnya ki piye to? Kang lu padha antri ngene-ngene awe-awe. Jujur ora Mas. Heeh. Sampe nek yo blangkon yo pantang Mas. Oh iya. Delok ki bene iki tak ngeblangkon lho. Piye ngomong. Kaya sapa? Oh, GoFood po? GoFood po? GoFood? Elok tenan. Ini tokone Mas Lukman ini selain menjual orang offline, dia juga online kenceng iki. GoFood dan lain-lain luar biasa. Jenenge kios Dewi Puji. Coba aja di GoFood area Jogja. Kalau malas ke terminal. Aku wis suangan ta wis. Kursine go kono lho sing adem. Suangan kote. Enggak usah gulo ya. Go kono. Lah, iki mulai astagfirullah. Astagfirullah. Pendapatan minim pedot suhal. Rokoke cuwil. Iki lho man. Sebelah suhal ana sing adem ngene, ngarep ngene. Ora kepenak aku. Males. Ora, tapi ki mau mampir tenan. Mampir endi? Marung anu Dawet kae. Oh, ora ACC kondekture. Soalnya aku melu kudu mampir lho. Tak bayari. Kita anu. Kita anu lho, Man. Sopir tuh rontok banget aku. Sholat. Oh, waktunya gak memungkinkan. Selain rap. Nek selain memungkinkan, Man. Iya, ini kebiasaannya wong jujur. Iya, benar. Iya. Kok gak diamper nek es Dawet ngapa Pak Zainal? Kahanan. Hahaha. Sampai ngomong kedapatan minim loh. Jangan Dawet kok kuat aku bayar. Kahanan dadi. Lah ya kuwi lak ya cukup. Dawete kan 1.500. Lah. Eh, ya kan kodek ture, Mbak. Masak nanti kon bayar. Pengertian Pak Zainal Arifin ki ora ngono iki. Pendapatan minim pengertian iki. Suhal yo rasa takon le pesen ke to hal. Wah yo supir andalan kok. Pitung gelas lambene ra umum. Iki sing perlu dikat ngene iki lho, pitung gelas ambe. Langsung gake kursi iki nggo gebuk kowe kondekture. Ya elok tenan guys ya. Hari ini pendapatan agak minim enggak mampir Dawet Purworejo iki. Bahagia. Iya, betul. Pak Zainal Arifin. Walaupun kondisi galau. Galau ngapa hal? Ora galau. Akeh le nyoret. Akeh le nyoret po? Meteran. Ya apik no.
Jogja Gamping, ngono Gamping wates. Wates Purworejo. Iki sing medhot buka tutup kan. Iya. Wes buka terus wae. Ini perpal yo. Baru sisine perpal di cadang, baru langsung siji. Ora dicadangi. Nembolo ngono. Nembolo endi? Ini. Itu gak wolu ku. Gak wolu dari koplo ning garasi ngono kok. Gak wolu makan. Bus Cilacap. Cilacap jam pertama 7.481. Belakangnya jam kedua kosong. Wah, ini ada penumpang mau naik. Tapi hebat loh tim Purwokerto ini, strategi marketing itu ya luar biasa loh. Menjaring penumpang melalui grup WhatsApp itu luar biasa. Termasuk beliau ini, inovasinya top. Ini perlu dicontoh yuk. Wes. Pemain cadangan ya. Lah ya perlu dicontoh ngene. Jadi ketika berangkat story langsung terus langganan di WA ni kabeh. Ya ora? Punya semua itu. Iya, betul. Lah mung guys story 7.58 ada. Lah arek-arek komen malah iki nyapo. Ya lo, ini lo, aja nang lu. Aja nang status orang lu. Kau kan dulu punya grup ni kok? Kau. Lu jadi mau nyaman. Wes arep ngalih. Dasare lahir ini kerja. Us. Menak turun ni. Jadi kerjanya tak terlalu kosong kalau kerjaan. Urus. Wah ya. Kumpul sih, mapan turun. Iya betul betul. Penak toh? Iso tiktokan. Iso tiktokan. Oh, rabai. Jadi emang benar karena tim Purwokerto ini strateginya sip. Karena turun sampai gumpil. Iya, masuk. Ngetol terus ya. Turun sampai sesuatu. Butuh bengi ya pegang promo ya. Iya sih bener sih. Aku ben tau bareng iki ya turu suwe banget iki. Ngeri. Ya, itulah hebatnya tim Purwokerto ini, lur, mantep. Wis arep budal, lur, Bapak Rohman putu Nabi. Lho iki apa nang ndi kowe? Sapa jenenge? Iki sing pinter donga iki. Sapa jenenge, Mas? Lali aku. Febri. Nah, iki hooh. Iki ben tak vlog sepisan mergo pinter donga iki. Saiki ning ndi saiki? Oh, ning omah. Usaha. Oke. Mas Febri biyen rambutnya kaya anu e. Isih rambute isih berponi ra? Hah? Ya. Ki arep balik ngetan. Omahe ngendi, Mas? Wah, tuh banget ya. Oh, berarti kamu mudun ndi? Langsung numpak apa? Sepeda tak parkir nang terminal. Oh, sepedae nang terminal. Oke, mantap. Ayo numpak. Ya, ya hati-hati. Ya, ya. Febri lur, mantan krunya SR. Mantan kru SR. Oke. Panik deh, panik. Digol tekan buri kono lah. Panik deh.
Tuh. Terima kasih pantun tak masih cile boleh di. Sampai sajam loh. Ya ora apa-apa kan tetap bayar. Hati-hati yo. Oke, Lur. Penuh perjuangan ya, guys ya. Pendapatan lagi minim, enggak berani mampir ke Dawet Purworejo ya. Nanti kita sambung lagi cerita selanjutnya. Ini 726 yang angkatan dari Purwokertonya jam 10.20 menit dari Purwokerto. Nanti besok dari Surabaya 16.20 ya. Dengan tarif 160.000 Surabaya Purwokerto, murah meriah ya guys ya. Nek Jogja Purwokerto hanya 65.000, ekonomi kelas, tarifnya murah meriah. Dapat makan. Boleh karena baris bawa sendiri ya. Mantap, nanti kita sambung cerita selanjutnya 7548 ya. Thank you.